Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik ya. Oke, di sini saya ada servisan Redmi 7A. The system storage ya. Oke. Di kasus ini ada dua kemungkinan bisa sembuh dengan cara diprogram ulang, bisa juga tidak, karena penyakit Xiaomi yang destroyed kebanyakan yang kena IC MMC nya ya. Oke, sebelum kita ke IC nya, kita coba program ulang dulu ya. Oke. Ini dia HP-nya Xiaomi Redmi 7A ya, dengan kasus the system has been destroyed ya. Oke, sebelum kita lanjut ke IC, kita coba untuk program ulang dulu ya, flash ulang dulu ya. Oke. Di sini saya akan membuka unlock tool ya. Oke. Sebelum kita menuju ke flash ulangnya, kita akan buka HP-nya ya untuk mencari test point-nya menuju. Sini saya sudah membuka unlock tool. Kita akan pilih tab Qualcomm, lalu klik server, pilih RAM, lalu pilih tipenya Redmi 7A. Ini dia, lalu kita masukin firmware-nya. Klik load, kita klik set ya. Oke. Colok USB sambil tes poinnya. Oke, kita konekin tes poinnya, lalu colok USB.
Oke, sudah terbaca. Kita klik flash ya. Oke, proses flashnya sudah berjalan. Kita tinggal tunggu saja ya hasilnya ya. Kalau hasilnya bisa hidup, berarti MMC-nya masih bagus ya, tapi kalau tetap destored berarti jalan satu-satunya harus kita angkat isi MMC dan ganti satu paket bersama CPU-nya ya. Belum bisa ganti MMC only ya, harus CPU baru atau CPU cabutan komplit sama MMC-nya ya. Oke, kita tunggu saja proses programnya selesai. Semoga aja membuahkan hasil ya. Oke, proses program sudah berjalan, HP sudah keluar tanda Redmi-nya ya, lama ya. Semoga aja, alhamdulillah ini bisa ya. Sekarang dia sudah muncul tanda baterai. Tanda baterai ya, kita coba hidupkan. Oke, HP sudah saya hidupkan. Kita tunggu prosesnya. Tadi kalau dihidupkan Redmi langsung destored ya. Ini Redmi lama. Berarti besar kemungkinan bisa HP-nya bisa normal kembali ya. Kita tunggu saja. Oke. Ini sudah keluar tanda Android, berarti HP-nya bisa dibilang sembuh ya. Alhamdulillah, HP-nya sudah hidup kembali ya. Kalau rezeki mah tidak kemana. Oke, kasus seperti ini dua kemungkinan. Kalau MMC-nya masih bagus, di program pun pakai file apapun HP akan normal kembali ya. Tapi kalau MMC-nya sudah rusak, biar di flash pun tetap destored dia ya. Oke, kita naik-naik saja.
HP sudah hidup ya, sudah normal kembali. Berarti MMC masih bagus ya. Sekarang kita pasang HP-nya. Oke, HP sudah saya pasang casingnya dan semuanya sudah. Berarti kita tidak jadi proses angkat IC MMC atau ganti satu paket ya. Ternyata IC-nya masih bagus, program satu kali langsung bisa hidup HP-nya ya. Oke, kalau bagi teman-teman yang mendapatkan kasus seperti ini, khususnya di Xiaomi, sebelum lari ke IC, kita coba program dulu ya, melalui flash ulang ya. Kalau tidak berhasil, berarti harus jalan satu-satunya, kita akan ganti ya. Oke, sekian video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.